tadi Ahmad Ahmad Ibu Dekan yang saya hormati dan banggakan, dan Ibu Dekan Tertik dan adik-adik yang saya cintai dan banggakan. Hari ini blessing in disguise bagi saya tidak rencana. Saya memang pernah sekolah di sini tahun 80-an, sudah lama sekali saya pernah belajar, dan kemudian tadi subuh habis sembahyang jamaah di masjid, saya pikir saya mesti ke UID. Kebetulan ada yang pekerjaan diminta dan harus saya share barangkali selain di universitas lain ya. Adik-adik yang saya hormati, saya adalah orang yang sangat panjang belajar. Bagian besar hidup saya belajar. Mungkin satu-satunya orang UID yang pernah hafal Quran ya ada topik saya. Saya pernah hafal Quran. Kemudian saya masuk di UID dan tamat. Kemudian karena saya adalah aktivis, ada band di sini. Saya adalah aktivis. Kemudian saya dikejar-kejar oleh Intel. Dan setelah saya ditahan 9 bulan saya ditahan. Sekarang kalau pernah dengar Wakil Gubernur Edi Nalapraya, itulah yang menahan. Dan sekarang saya berteman dengan beliau. Baru 3 hari yang lalu saya wawancara beliau dalam rangka penelitian saya. Saya lama 7 tahun saya bekerja di swasta. Lama sekali saya bekerja di swasta. Di akhir pemerintahan Soeharto, saya diajak Pak Fahmi Idris dengan Pak Fadel Muhammad, saya digolkan. Dan kemudian saya jadi anggota DPR di situ. Setelah itu saya pikir saya tidak punya uang seperti Pak Fadel dan Pak Fahmi, juga ilmu, jadi saya tidak ada pilihan, saya mesti dokter gitu. Saya karena sekolah di UID, pernah ambil pasca sarjana di UNAS, saya pikir masa di swasta semua. Saya bilang kalau orang lain bisa masuk di UI, saya mesti bisa masuk. Maka saya tes, belajar luar biasa, bahasa dan lain sebagainya, akhirnya saya lulus. Tapi saya bukan ambil hukum, saya ambil ilmu sosial ya. Ilmu sosial. Setelah selesai itu, ini gak cukup dalam kehidupan yang penuh dengan kompetisi sekarang, tidak cukup. Saya ambil dokter, saya ambil dokter saya di Malaysia juga dalam bidang sosiologi pembangunan. Jadi buat dikata sepanjang hidup saya belajar, dan saya yakin kalau orang lain bisa, saya mesti bisa. Dan itu sesungguhnya ilmu yang saya peroleh, yang saya ingin juga saya harapkan dari adik-adik saya, kalau orang lain bisa. Bayangkan saudara, waktu saya sekolah di UI itu kan yang dosen saya adalah taman bola, kemudian Profesor Paulus Wirotomo, kemudian Imam Prasojo, saya itu sosiolo-sosiolo yang sangat terkenal. Dan saya bilang pada suatu saat saya harus mengalahkan mereka. Alhamdulillah sekarang ini yang paling banyak diwawancarai, tidak ada hari tanpa saya diwawancara oleh media saya. Ini bukan membanggakan diri saudara. Jadi orang lain kalau bisa, dosen kita bisa, Anda harus lebih hebat dari mereka. Dan kuncinya Anda mesti juga, selain yang disampaikan Pak Dekan, Ibu Dekan, Ibu Dekan dengan teman-teman Wakil Dekan tadi itu, cara-cara untuk meraih kesuksesan mesti baik di bidang akademik, tapi juga bahasa, saudara. Dan itu yang saya tanamkan pada anak saya, karena bahasa itu luar biasa pentingnya. Jadi anak saya sampai TOEFL-nya itu 600, 1000 ya. 600 ya sekarang, 600 ya. Dia masuk di Malaya. Malaya. Jadi itu saudara harus belajar, tidak ada pilihan. Tidak usah malu-malu, Anda masih muda. Pakai tiap hari bahasa Inggris, conversation saya bilang, itu lakukan saudara. Dan jangan menyia-nyiakan waktu. Selain sebagai aktivis, mesti pergunakan. Karena ini kompetisi saudara. Ini tahun 2015 ini adalah masyarakat Asia sekarang ini. Jadi yang akan datang orang Malaysia, orang Singapura, orang Thailand, orang Filipina datang ke sini. Jadi kalau kita tidak ada kemampuan, tadi sarjana hau-hau saja, itu kita akan jadi tukang sapu di negeri orang gitu, di negeri sendiri. Dan saya tidak mau kalau orang yang pernah belajar di UID, apalagi adik-adik yang wajahnya sangat ceria, penuh optimisme, meraih kesuksesan. Saya tadi ketemu dengan ini ya, Pak Profesor Rahat, itu adalah ketua yayasan. Dia mengatakan pada suatu kesempatan ditanya siapa yang jadi presiden, nggak ada yang menyebut mau jadi presiden, gubernur juga nggak mau gitu, tapi ada yang mau jadi wira swasta. Saya bilang kita harus menggantungkan cita-cita kita itu setinggi bintang dan berusaha meraihnya. Kalau orang lain bisa, mesti kita bisa melakukannya. Dan saya yakin anak-anak, adik-adik semua yang ada di sini bisa. Jadi tanamkan semangat saudara, menggebu-gebu tiap hari Anda cas
seperti kita punya HP, harus cas terus-menerus untuk meraih keberhasilan. Karena kalau kita tidak berhasil, saudara, kita akan menjadi aborigin di negeri sendiri. Tadi saya sudah bilang sama Pak Rehan, saya bilang, ini kita ini umat, dan saudara ini bagian dari masyarakat bawah yang terpinggirkan. Tapi kan kita gak mungkin marah pada orang yang tengah berkuasa sekarang ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita udah mayoritas dalam bidang ekonomi, dibilang segalanya saudara. Kita terpinggirkan, kita marginal. Tetapi semangat itu kita harus tumbuhkan untuk merubah keadaan. Jadi kalau saya datang hari ini, alhamdulillah, kita ingin bersama-sama dengan saudara, dengan Pak Dekan, dengan Pak Wakil Dekan untuk membawa UID ke masa depan yang cerah. Saya yakin itu bisa, saudara. Jangan melihat kita sekolah, gedung kita. Ini yang paling minimal. Saya mohon maaf, Pak Dekan. Semua universitas di Malaysia itu, karena saya adalah utusan presiden untuk urusan Malaysia, Eminent Persons Group itu, tokoh-tokoh terkemuka Indonesia yang masuk di situ, inilah yang paling minimal. Kita bersyukur sudah ada ikon kalau masih menyebut ini. Minimal. Tetapi jangan pernah merasa rendah diri dengan sekolah yang kita miliki. Yang penting kita tumbuhkan semangat, kita bisa. Dan Anda kalau pergi di UI kan Anda akan tergeleng-geleng, Anda pergi di berbagai, di UMPAD saya belum lama saya pergi ke sana, di berbagai universitas. Jadi kita mesti berada di jalur, di tol yang cepat itu sendiri, dan itu saudara akan menjadi bagian yang penting untuk membawa UI ke depan. Nggak usah pikir yang lain, pokoknya kita sama-sama budekan semua. Kalau kita bersemangat, kita rajin, kita apa, kita bisa melakukannya. Saya kemarin waktu peluncuran buku saya yang berjudul yang paling terakhir, Bang Jokowi dan Bang Ahok, Bang Jakarta Baru, itu menepi depannya di Universitas Kris Indonesia. Mereka mulai dengan baca doa buku. Nah, kita tadi sudah baca doa tadi, belum baca. Mereka mulai dengan baca doa. Saya kita mengikuti. Tapi ini pelajaran juga bagi kita, supaya kita sebagai Muslim itu juga kita harus menanamkan diri kita sebagai Muslim yang baik, Muslim yang dinamis, Muslim yang progresif, Muslim yang bercita-cita besar untuk menjadi tuan di negeri sendiri. Setuju semuanya? Setuju. Tidak boleh kita menjadi marginal. Kita tidak boleh menjadi aborigin di negeri sendiri. Kita ini mayoritas, Pak. Tetapi kita bermental minoritas dalam segala hal, dan itu yang kita harus ubah. Saya berharap mahasiswa hukum UID ini harus menumbuhkan semangat untuk bangkit. Kita bangkit bersama-sama, saudara, untuk merubah Indonesia yang masa depan. Kita tidak boleh mayoritas minoritas dalam segala hal, dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang apa saja termasuk bidang akademik. Kita bersama-sama dengan yang lain itu untuk membawa Indonesia yang maju, Indonesia yang sejahtera. Dan pada tahun 2014 itu kita akan masuk pemilihan umum, saudara. Bagaimana peran UID, bagaimana peran saudara untuk berada di garda terdepan, berada di gerbong untuk membawa lahirnya presiden baru yang bisa bersama-sama membawa rakyat ini, Pak. Membawa rakyat, jangan Anda berpikir saja diri saudara, termasuk saya, tapi juga pikirlah mayoritas itu, mayoritas masyarakat bawah. Saya sebagai sosiolog yang sangat sering dimintai pandangan di media, termasuk di televisi, saya melakukan penelitian di masyarakat yang paling miskin. Saudara dengan segala keberadaannya, tidak ada yang ganti-ganti loh, saya kira kemudian ya. Di tempat saya meneliti itu di Johor Bahru, Anda lihat di situ hanya kira-kira 10 menit jalan kaki, itu gantian tidur, saudara. Gantian, susah. Kalau pergi di sana harus tutup mulut, saudara, saking baunya, saudara. Pendidikan orang di sana hanya rata-rata tamat SD dan tidak tamat SMP. Saya kemarin ketemu dengan wakil gubernur, karena gubernur sibuk ya, limpahkan itu. Beliau setuju untuk mendirikan yang namanya komisi beasiswa. Itu untuk membantu orang-orang bawah, orang-orang kecil, supaya mereka naik pangkat. Untuk naik pangkat itu nggak mungkin melalui jalur ekonomi, pendidikan, saudara. Jadi kita dorong itu, dan gubernur, wakil gubernur sudah setuju semuanya. Jadi ini, saudara, yang langkah-langkah kita lakukan untuk membawa perubahan ke arah yang bisa membawa ya kita merdeka. Saya diberitahu teman-teman, ya kita ini belum merdeka. Mayoritas bawah itu nggak merdeka, apa? Dikatakan itu orang miskin makin lama makin kurang. Sebenarnya benar. Coba menerima jaminan kesehatan masyarakat itu 76 juta jumlahnya. Itu jaminan kesehatan masyarakat. Penerima beras raskin sekitar 15 juta. Kalau bagi 4 saja, padahal orang kecil itu biasanya banyak anak, itu sudah 70 juta.
Pak Mahfud MD, calon presiden, dia mengatakan 100 juta lebih. Kemudian ada ilmuwan ekonom Dr. Saparini dia mengatakan itu sekitar 1 juta lebih, 100 juta lebih. Jadi banyak orang miskin dan itulah tugas kita sebagai calon pakar hukum itu untuk membawa biar membesar masyarakat bawah itu untuk ke depan. Dan saya kira ide mahasiswa dari menengah ke bawah itu kita harus bersama-sama dengan rakyat. Kekuatan ide itu bersama dengan rakyat. Setuju ya? Setuju. Jadi saya kira itu bolehkan karena kita waktu diberikan begitu saja tidak lama. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, menyemangati kita semua, memberi harapan baru bahwa Indonesia yang lebih baik itu akan kita bisa raih manakala kita memberi partisipasi yang sangat maksimal dan yang melakukan perubahan dimanapun di dunia ini adalah kaum muda. Saya berharap ide akan berada di gerbong untuk melakukan perubahan demi Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.